Nah, kamu dulu ya. Kamu namanya siapa? Aqila. Aqila. Panjangnya? Aqila El Malika Rahma. Maksudku enggak gitu. Kalau panjangnya berarti Aqila itu panjang. Alamat rumahnya mana Aqila? Bodoluhur. Bodoluhur? Nggih. Kamu ke sini sama siapa? Kali ibu. Mana ibumu? Niko. Sing pundi? Sing ngangge kudung merah. Oh, sing lemu kae. Nggih. Nggih. Ibumu yang gemuk itu. Nggih. Namine sinten? Ibune? Heeh. Ibu Fatma Wiji Asih. Fatma Wiji Asih? Nggih. Panggilane Ibu Fatma. Sanes, Ibu Wiji. Ibu Wiji? Nggih. Oh, Ibu Wiji. Kamu sekolahnya kelas berapa? Kelas sekawan. Loh, kelas sekawan. Semene lho wis pinter basa. Kelas sekawan wis pinter basa. Tepuk tangan untuk Aqila, subhanallah. Ya padahal sing bengok-bengok nokone kae lho ora iso basa kae. Niki Aqila wis pinter basa. Sing ngajari basa sinten, sayang? Ibu. Ibu. Nggih. Loh, berarti kalau di rumah leh matur sama ibunya sering basa ngoten nggih? Nggih. Oh, karena kebiasaan diajari basa kali ibune. Ngono lho. Nek mangan basane napa? Maem. Maem. Dahar. Dahar. Dahar meneng-meneng. Nek ngombe? Minum. Minum. Lho memang iya, minum atau ngunjuk. Lho iya. Pinter ini. Kamu sekarang kelas 4? Nggih. Nanti kalau sudah lulus kelas 6 melanjutkan ke SMP atau ke MTS? Teng MTS setunggal asrama. MTS setunggal asrama. Asrama pundi? Kebumen, teng MTS setunggal tapi kan ibu kan asrama. Maksudnya asrama niku pripun? Kados mondok. Ah, mondok. Top, tepuk tangan. Ini juga salah satu visi saya. Saya kepingin memberikan motivasi anak-anak supaya mau mondok. Karena setahu saya solusi pendidikan zaman ini adalah pondok pesantren. Di saat dunia pendidikan kita tidak baik-baik saja, insya Allah pondok pesantren bisa menjadi solusinya minimal dari segi akhlakul karimah. Kamu kok pengen mondok, pengen MTS di asrama, emang kamu cita-citanya pengen jadi apa nanti? Jadi dokter. Gak pengen jadi ustazah? Pengen sih. Milih ustazah apa milih dokter? Kali-kali ya. Nah, kali-kali ya. Berarti dokter yang ustazah, ustazah yang dokter. Nggih. Kenapa kamu pengen jadi dokter, Aqila? Anu ibune kula kan bidan. Oh, ibune sampean bidan. Nggih. Terus nggih, terus. Kula saking alit anu kat alit ningali ibu. Bisa pasien. Pasien. Kawet dokter. Kawet alit ningali ibu sama pasien. Nggih, terus nggih. Berarti kamu sering lihat orang melahirkan? Boten. Lah kan pasiennya ibu kamu kan orang-orang. Ya maksudnya kan ibu kali nyambi teng griya, misalnya kan tiang sakit diperiksa atus niku. Oh, kali nyambi teng griya, pasien tiang sakit diperiksa. Nggih. Terus kamu pengen kayak ibumu bisa membantu orang-orang yang sakit itu. Nggih. Nah, nanti yang miskin-miskin gratis ya Aqila ya. Insyaallah. Loh, insyaallah. Bener. Abah aja bikin pondok pesantren gratis semua, enggak peduli kaya, pokoknya mondok di pesantrennya Abah gratis semua. 2000 lebih gratis semua. 2000 lebih gratis semua. Kenapa harus takut? Yang biayai Allah, saya hanya maklar. Duit dari jamaah tak pakai untuk itu. Loh iya kok. Enggak usah takut miskin. Jadi dokter kalau berani menggratiskan pasien-pasien miskin mesti barokah Aqila. Nggih. Kamu nanti gitu ya. Bilang ibumu. Nggih. Bu, kalau orang miskin gratis. Ayo bilang sekarang. Bu, mungkin makanan yang miskin bisa gratis nggih. Minimal ada kortingan, ada diskon. Hanya beli obatnya saja, periksanya gratis dan seterusnya. Keren kamu nanti, nggih? Nggih. Heeh, pinter kamu. Kamu mau pidato? Nggih. Yang ngajari pidato siapa? Ustazah Fi'ah. Ustazah Fi'ah? Nggih. Orang mana itu? Ini nggih. Mboten ngertos. Mboten ngertos? Nggih. Itu ustazahnya kamu di sekolahan apa di TPQ apa di Madin? Teng TPQ. Oh, teng TPQ. Ustazah Fi'ah. Kamu diajari itu? Nggih, kali ibu. Kak ibu juga? Nggih. Ibu itu ya bidan, ya ngajari pidato juga. Nggih. Ngajari ngaji juga.
Lah terus nek ayah kerjanya apa ayah? Nek ayah kerjanya swasta. Swasta itu apa? Udah ngertos, nanya ibu. Oh mboten ngertos ya, pokoknya swasta ngono ya. Tapi tiap hari pulang. Enggih. Oh gitu. Ya udah coba sih, sekarang kamu pidato dulu, apa pengen denger gimana pidatonya kamu? Ayo coba. Pidatonya rileks aja, nyantai aja, enggak usah kayak anak-anak itu yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah kayak gitu, itu lebay. Oke. Dah mulai kecil kita didik profesional. Biasa aja, nyantai aja. Oke, sayang? Oke. Siap? Siap. Kamu enggak nervous kan? Enggak grogi kan? Betul. Betul grogi kan? Betul. Pun siap? Siap. Udah ada di kepala semua? Sambun. Diinget-inget semua? Sambun. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Oke, okay, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat jualan tomat. Jawablah salam Akila dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akila, kamu yakin kalau pakai suara sekeras itu, sekencang itu, kamu bisa kuat sampai 1 jam? Betul, ngertas. Coba direndahkan dikit suaranya. Yeah. Nanti akan lebih keren. Coba. Suaranya direndahkan dikit, jangan terlalu kenceng kayak gitu. Itu kesannya kayak orang marah-marah. Yeah. Ayo coba, lebih pelan, lebih nyantai, Ayo coba. Ulangi. Iya. Yeah. Coba, diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Nah, gitu lebih nyantai. Ayo, langsung. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Anwar Sahid. Dalem. Yang terhormat Bapak pejabat-pejabat yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat yang ada di sini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sempat. Sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirrabbilalamin. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi revolusioner kita yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, perkenalkanlah saya Akila di sini untuk menyampaikan pidato yang bertemakan mengabdi untuk negeri. Bapak ibu yang saya hormati, bagaimana sih cara kita mengabdi pada negeri? Ada yang tahu? Sebelum itu, marilah kita sejenak menyanyikan lagu Subhanul Waton sebagai tanda cinta kita pada negeri. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman. Kau takkan pernah.
hadirat rahimakumullah. Sebagai santri, pastinya harus memiliki jiwa pengabdian pada negeri. Seperti makalah yang terdapat pada lagu Subhanul Watan, yaitu Hubbul Watan minal Iman. Ada yang tahu artinya? Artinya yaitu cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Jadi, jika kita cinta terhadap tanah air, berarti kita adalah orang-orang yang beriman. Betul apa betul? Bagaimana sih cara kita agar dinilai cinta tanah air? Bagaimana cara kita agar dapat beriman? Cara kita agar dapat beriman, salah satunya yaitu dengan mengabdi pada negeri. Cara kita mengabdi pada negeri yaitu sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing. Seperti halnya seorang santri. Santri adalah salah satu penerus bangsa. Santri adalah pemimpin di masa depan. Sebagai santri, kita merupakan aset yang sangat berguna untuk kemajuan bangsa dan negara kedepannya. Nah, udah ditutup, keren, ditutup. Ditutup? Ditutup. Dibagi waktunya, ini belum ini, masih doeh di sini ini. Ada pantunnya atau ada lagunya lagi? Enten. Ayo, coba, ayo. Saking sekian ya? Saking sekian. Bapak Ibu yang saya hormati, sekian pidato yang dapat Akhlas sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan semuanya. Kemudian, apabila terdapat kesalahan, itu murni dari Akila. Dan apabila terdapat kebenaran, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pantun nih. Sungguh indah Pulau Jawa. Madura kotanya rapi. Semoga manfaat untuk semua. Pamit undur diri dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi yang dimaksud Abah Akila. Kamu bagus, penguasaan materinya bagus, cuma kamu terlalu berapi-api. Kamu itu kayak orang yang marah-marah sama mereka itu. Sampai mereka ada yang jawab, kok tanya aku? Lebih rileks, lebih nyantai Akila. Biar pendengarnya itu bisa menikmati. Ada di mana kadang-kadang kita butuh intonasi, butuh nada tinggi. Tapi enggak semuanya harus pakai nada tinggi. Capek nanti kamu. Yeah. Belajar lagi ya sama Bu Ustazah. Insya Allah kedepannya kamu akan lebih bagus. Yeah, amin. Nah, kamu bisa jadi dokter, kamu juga bisa jadi Ustazah. Amin. Suara kamu juga bagus. Amin. Apalagi nanti kalau suamimu enggak beres, diomelin aja. Nah, sementara Akila mau sarung apa enggak? Terserah Abah. Oh, terserah Abah. Nanti kalau dikasih sarung, diberikan siapa sarungnya? Diparingi Ayah. Oh, diparingi Ayah. Nggih. Nggih. Uyung. Ngene iki ya salahku dhewe. Ya udah, Akila tahu enggak sarungnya ini mereknya cap apa? Mangga. Emang sarung mangga udah terkenal di mana-mana. Nggih. Nggih kan? Kamu kan biasa lihat di TikTok, di YouTube itu sarung mangga. Nggih, nang YouTube Abah. Hah, di YouTube Abah. Kamu tahu YouTube-nya Abah? Ngertos. Apa? Namine? Heeh. Anza Channel. Kyai Haji Anwar Sahid. Nah, tepuk tangan. Enggak usah. Aku enggak butuh tepuk tanganmu, aku butuh subscribe-mu. Nah, kamu bisa enggak bikin kata-kata untuk sarung mangga? Ayo coba. Sakit. Ayo. Sarung mangga mantap. Ya udah, enggak apa-apa. Sarung mangga mantap. Ya udah. Eh, jangan hanya pakai mulut, coba pakai duit beneran. Oh, kamu itu udah tak kasih. Duh, kok habis duitnya Akila? Kehabisan tadi di sana itu. Satu, dua,
3. Ya udah. Sesuai amal perbuatan. Dah, gila udah, makasih. Nggih. Kasih ya. Belajar nggih, belajar okay. Terus nggih. Okay. Keren kamu belajar. Ayo, kamu sekarang. Berdiri. Salam dulu ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Kulo Lutfi Kiai. Lutfi. Lutfi. Okay. Alamatnya pundi? Kulo mriki mawon Kedung Winangun. Oh, Dong Winangun. Okay. Ya wes, ini bibit dan talenta dari Kedung Winangun. Masih sekolah? Lulusan nggih, masih. Nggih. Tasih. Nggih. Sekolah enten pundi? Kejar paket kulo. Loh. Nggih. Kejar paket. Nggih. Terakhir berarti yang formalnya lulusan SMP. Nggih, SMP. Mantun SMP terus saat ini kejar paket. Nggih. Mboten nerusne ten SMA napa aliyah? Mboten. Kengeng napa? Nggih. Mbunate kulo ning mriyang mawon, nggih, terus kepedot gentos niku napa sekolah kejar paket. Mondok ta mboten? Latihan, nembe latihan. Lah nek mondok kok latihan niku maksudnya piye? Nggih, dereng dados santri sejati. Terus? Nggih, etok-etoke tes ya santri ning dereng dados santri sejati. Kok iso etok-etoke iki lho? Nggih, wong anu tes. Kamu tinggalnya di asrama pondok apa enggak? Nggih. Lah kok etok-etoke dadi santri? Anu dereng manut banget. Nggih, nek santri kan manut kiai, kula dereng. Manggone ten pondok pundi? Pondok mriki mawon. Pundi? Pondok Kedung Winangun. Klirong Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Kiyaine sapa jenenge? Syekhina wa murabbirohina Abah Taufikur Rahman. Sampeyan berarti tinggalin ning asrama pondok terus bendino tiap hari. Nggih. Nek mboten wangsul. Ya ora oleh ya mondok kok mulah-mulih. Sekolahnya pakai C sekarang berarti. Nggih. Ya wis gak apa-apa pokoke sekolah. Jangan sampai enggak sekolah. Nggih, kandungane mawon Kyai ben mrembes banyu sing nang ati kula anu teh si atos garing dadi didongani mawon ben mrembes. Nah, didongani tok nek ora gelem ikhtiar ya percuma. Nggih. Nggih dituntun kali Abah Yai disabeti bangsane ben tangi maksude. Kamu mau pidato? Kulo niku mawon kan sanjange Abah wau sing apal napa Sayyidul Istighfar. Nah, ken maju. Iku ra mau, saiki wis beda acarane. Nggih. Ning kan tesih acara. Nek Sayyidul Istighfar oke sing apal. Kamu mau apa sayang? Tilawatil. Ayo sini kamu dulu, duduk dulu. Tak pikir arep pidato Sayyidul Istighfar. Tah cilik ini. Endang kamu, namanya siapa kamu? Asril Kurniawan Asidik. Panggilannya? Asril. Rumahnya? Samping gereja. Oh, kamu penjaga gereja kamu? Bukan. Lah ya samping gereja itu mana, sayang? Samping Mas. Samping masjid asli. Samping pas gereja. Ya, hampir dekat-dekatan gereja lah. Oh, hampir dekat-dekatan gereja. Sebelah mana itu? Di desa apa? Kedung Winangun. Oh, di Kedung Winangun sini. Kamu sekolahnya kelas berapa? Gangsal. Kelas Gangsal. Nah, kamu belajar qiraah dari siapa? Bu Rofiqah dari Rantai Rejo. Udah pernah ikut lomba belum? Pernah. Dapat juara? Juara. Berapa? 3. Pesertanya cuma 3, kamu juara 3? Ya bukan sih, sesekolahan. Sesekolahan. Oh, sesekolahan. Kecamatan. Oh, sekecamatan. Kamu nanti kalau lulus dari kelas 6 melanjutkan ke pondok ya? Nggih. Pengen mondok? Nggih. Kalau udah gede, pengen jadi apa? Ustaz. Ustaz? Nggih. Kenapa enggak pengen jadi polisi, tentara, DPR, bupati? Kamu kok pengen jadi ustaz? Ya pengen meneruskan jejak Pak Anza.
Kamu pengen meneruskan jejaknya Pak Anza? Iya. Jadi ustaz tukang ceramah? Iya. Enak menurut kamu jadi tukang ceramah? Enak. Enaknya apa? Enaknya bisa menyiarkan agama Islam. Bisa menyiarkan agama Islam kemana-mana. Terus apa lagi? Sampun. Sampun. Wes kok duwe lambemu. Ini loh, kita ini terganggu hujan sayang ya. Panggilannya kamu siapa nak? Asrin. Asrin. Ayo coba dibaca sekarang, mau membaca surat apa? Al-Isra. Ya pas ini peristiwa Al-Isra, sekarang kamu baca ya. Oke. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laila laylam minal masjidil haram ila masjidil aqsa ila cukup sayang, cukup Azril. Sadaqallahul azim. Nah, kasih tepuk tangan, masya Allah. Seneng, diasah terus ya bakatnya ya, belajar terus, nggih. Belajar terus. Kamu kalau di rumah diajari juga ngaji sama ibu kamu? Boten. Boten. Saben masjid, saben kiro, saben garap maghrib. Saben apa? Saben. Saben arep maghrib kue, ya kadang-kadang kulo kiro lah. Saben arep maghrib kadang-kadang kiro. Iya. Ten pundi nek kiro. Masjid Ar-Rahman. Kamu yang kiro. Nggih, karo tarhim. Karo tarhim. Kamu memang bisa tarhim. Bisa. Ayo coba tarhim, ayo. Assalatu wassalamu alaik. Kurang tinggi nadanya. Ya Imam al-Mujahidin. Lebih tinggi, nadanya lebih tinggi. Ya Rasulullah. Assalatu wassalamu. Yang buantet nadanya kurang tinggi sayang, kurang ngena, kurang dapat. Ayo lebih tinggi lagi, bengok. Assalamualaikum. Alah aku jenenge podo wae. Susah. Enggak susah. Assalatu wassalamu alaik. Ayo. Ma. Assalatu wassalamu. Ayo. Assalamualaikum. Oh malah mik arep dimplok. Maksudnya nadanya lebih tinggi, lebih banter, nak. Ayo, coba.
Assalat wassalam. Itu namanya sama saja nadanya. Isone semono. Oh, isone semono tok. Ya udah enggak apa-apa. Ane suarane iki lumayan esek lah. Apa suarane lumayan asik? Esek. Pede banget kamu. Suarane lumayan apa? Esek. Esek ya, apa? Serak. Oh, serak. Kamu ngerayu aku biar dikasih minum. Kan. Ora. Ya, milih-milih yang mana? Ini pilih kamu yang mana? Untuk menghilangkan suara yang serak, terserah serak. Kamu mau ambil yang mana? Ayo, bingung. Ayo ambil yang mana kamu? Putih. Yang mana itu? Oh, ini ya udah. Nah, ini untuk kamu. Udah minum biar enggak esek. Alhamdulillah. Coba sekarang Tarhim. Pemanasan. Nah, pemanasan. Ayo coba. Ayo coba. Diajari gurune jerit kesih. Iya, diajari gurune pripun? Jerit. Jerit. Oh, diajarin jerit. Kepriye? Kepriwe lan jerit? Ya tahu. Jerit kepriwe? Ya kayak panduan suara lala beda meni po tula beda meni po tula beda meni. Ayo coba praktek cok sekarang ayo. Ayo Tarhim. Kan wis ilang esek e. Ayo. Assalatu wassalamu alaik. Loh mundak penak. Terus terus. Ya imaman mujahidin. Padahal itu kamu baru minum sedikit, apalagi kalau satu gentong. Ya. kamu minta sarung apa enggak kamu? Ya kado lah buat bapak E. Oh kado buat bapak E, ya okay. Kado akhir tahun. Nah ini kita udah masuk ke 2024 sudah ada menonol lebih 15 tahun insya Allah ini rekor ceramah saya ceramah selama 2 tahun mulai 2023 sampai tahun 2024 ini rekor loh ini saya ceramah di sini itu 2 tahun good job nah, iya kan ini saya ceramah mulai tahun 2023 sampai 2024 ya iyalah Pak Anwar Zahid jos. Kamu ngerayu biar dikasih sarung. Ya udah nih tak kasih sarung, sarungnya cap apa? Pakai mic. Ayo. Ayo. Kata-kata untuk sarung mangga ya. Sarung cap. Iya kan? Sarung cap mangga dipakai mantap dan enak rasanya. Yang enak rasanya itu apanya? Mangganya. Kan, maksudnya sensasi kan. Nyaman. Oh, diulang, ayo. Ayo. Sarung cap mangga nyaman saat dipakai dan jos kualitasnya. Nyaman juga saat dipelorotnya. Udah, makasih. Tak kasih sarung kamu. Eh, kamu kok ke situ? Kenapa kok ke situ? Lah, terus maksudnya kamu kok ke situ itu kenapa? Bingung. Hah? Bingung kirain kau mau ke mana. Lah, nyonge kan orang ngongkon rono. Oh iya ya. Maklum lah, hari sekolahan bingung baik kelalenan. Sekolah bingung baik kelalenan. Nyongi orang ngongkon Rika Amrono, kok Rika Amrono ngopo? Kamu mendekati cewek itu ya? Bener. Wong yang bok dikong ngana, bok yang kemana, ya wis. Bingung aku. Ya ora bingung, ya mendekati cewek kamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah gusti.
Ya udah. Minta duit apa enggak? Ya boten apa-apa lah nggo mamake belanja. Nggo mamake nggo belanja, nggo tuku apa? Boten ngertos. Satu. Dua. Matur suwun. Tambah. Tambah ora? Ya boten apa-apa, terah. Tambah ra? Ya mboten apa-apa. Ya wes. Terserah. Wes. Dah, matur suwun semuanya. Nyuwun ngapunten. Kamu mau sarung sayang? Yang ini leh. Kamu mau sholawat? Mau baca surat? Ya. Ya, tak kasih sarung. Kamu mau baca sholawat? Mau baca surat pendek? Ya. Hah? Kamu lo kamu belum kan kamu belum tampil. Kamu mau baca sholawat apa mau baca surat pendek, sayang? Surat apa? Surat An-Naba sama An-Nazi'at. Ya. Loh, anak cantik tuh gak boleh nangis. Nanti cantiknya hilang nanti. Gak boleh. Anak cantik tuh gak boleh nangis. Nanti cantiknya hilang. Gak boleh, kamu cantik banget. Gak boleh nangis. Anak cantik tuh gak boleh nangis. Nanti cantiknya hilang. Kan kamu udah hafal surat An-Naba, kamu udah hafal surat Abasa, udah hafal juz 30, surat-surat pendek kan kamu udah banyak hafal ya. Iya, gak apa-apa. Dah, ini sarungnya buat kamu ya. Nah, nanti duitnya sama apa ditaruh di dalam, taruh di sarungnya ya. Gak boleh gitu sayang. Anak pinter. Udah yang lain lo tak kasih 50 ribuan. Kamu tak kasih 100 ribu duitnya baru ya. Udah tak taruh di dalamnya sarung sini ya. Udah ini sarungnya buat adik yang cantik. Udah ya. Kamu pinter. Udah gak boleh nangis sayang. Udah. Cukup lah. Ini gara-gara kamu ini nangis ini. Astagfirullah, kenang apa yuk? Ya memang kamu menakutkan. Ya Allah, apakah semua menakutkan? Udah tenang diriku? Sayang, udah tak marahin anaknya, udah tak marahin. Kamu itu bikin anak nangis. Astagfirullah lengadim, ya Allah stik. Dah, ayo, matur suwun. Ini udah 12:30. Salim dulu sayang. Cantik, pinter. Salim kamu. Ya, kamu juga udah sana. Ya, dah. Kamu udah turun. Ngapain kamu mau baca Sayyidul Istighfar? Ya wes salaman tok ae wes. Ya ini kan sesuai amal perbuatan. Coba kamu nangis, tak kasih sarung kamu. Dah, kamu cantik sayang, gak boleh nangisan. Nanti kalau kamu ketemu abah lagi, giliran kamu nanti. Mau baca surat, mau sholawat, mau pidato, boleh. Tuh, kamu gak malu sama mamanya itu. Dah. Ngeten iki pak ngomong anak-anak. Ampun setengah setunggal saestu kula nyunagungipun pangapunten. Pokoke muga-muga sedaya maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyan wa kafa bika nashira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'ayban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la mu'assiran illa yassartah wa la maqsudan illa hasaltah wa la du'aan illa istajabatah wa la faqiran illa aghnaitah wa la daynan illa ataitah wa la hajatan min hawaijid dini wad dunya wal akhirati hiya la qaribat illa qadaitaha wa yassartaha. Yassir umurana ya Allah wa syrah sudurana wa khtim bis salihati amalana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.